Biarpun sudah reda isu yang mengaitkan pengacara terkenal Awal Ashaari didakwa mengenakan pakaian tiruan, namun masih ada segelintir pengikut fanatik jenama tersebut berterusan meluahkan ketidakpuasan hati mereka. Antaranya, mereka mengaitkan isu tersebut dengan status kewangannya. Takkanlah Awal Ashaari tak ada duit, kan? Baju saya ni baju betul lah. Beli kat Jekyll. Saya dah buat kenyataan dalam Instagram saya. Saya jujurnya, saya tak tahu yang baju yang diberikan kepada saya itu tiruan ke betul ke. To be honest, saya bukan Zizan Razak. Kalau Zizan Razak, dia memang pakai Supreme. Dia memang tahu segala selok-belok pasal Supreme kan. Tapi pada pendapat saya, kalau fans dia bagi, dia menghargai lah pemberian fans dia. Saya rasa itu satu bahagian. Yang ori tak ori, yang penting fan dia ikhlas bagi kat dia. Dan okay, dia ikhlas memakai. Individu-individu di laman sosial yang menghentam teruk. Awal, orang yang orang cakap berduit, tetapi kenapa masih menggayakan pakaian tiruan itu? Berduit ataupun tak berduit, tutup lah tepi. Bagi saya, saya mungkin salah saya sebab saya tak tahu brand itu yang betulnya macam mana. Ada orang kata, oh betul dia punya itu kecil je, yang tu besar. Saya tak tahu, manalah saya tahu. Saya bukannya fanatik brand yang tahu, oh brand tu dia kecil ataupun besar. Saya ingat mungkin brand-brand ni ada keluarga yang besar, ada keluarga yang kecil. Jadi khilaf saya rasa salah saya mungkin sebab saya tak tahu lanjut pasal brand ni. Tapi selain daripada itu, kalau saya tahu yang benda itu tiruan atau apa, saya memang tak pakai. Tapi masalahnya saya tidak mengetahuinya. Jadi bila saya pakai dengan confidence-nya, bila ada pihak yang menegur, saya rasa macam bagi saya isu original atau original itu bukan masalah saya. Bagi saya, apa yang diberikan kepada saya itu yang cuba saya pakai, kata menghargailah.